86. Saya di Semar itu teman-teman kan kamarnya kita yang kangunya aja kita di sini udah datang. Jadi rumah baru loh. Semar dulu Pak, tidak bisa begitu. Keamanannya ini yang jaminan. Kita, jaminannya kita nggak bisa anda pedagang masuk. Nah, tadi kan dengar cerita Pak Kapolres, kalau mau dagang di luar, jadi nggak bisa nanti Bapak jamin. Wah jamin pedagang nggak bisa. Bapak tanggung jawab ada sesuatu. Kan? Memang kita tidak bisa dibohongi, kita nih manusia. Mungkin pada saat itu saya melaksanakan tugas, aturanlah kita gunakan. Tapi kalau kita bicara hati nurani, bicara manusia ya, tentunya juga kasihan. Tolong ya rekan-rekan ya, untuk yang jualan perintah Pak Kapolres untuk tidak bisa masuk ke dalam lah. Kita harus mengerti dan memahami keadaan lah. Hapura, hapunten, bayana. Ya, bukan kita kasihan. Sama semuanya yang dagang nggak boleh, ya, tanpa kecuali. Kalau makanan gimana, Pak? Sami, wae. Jadi kayak beli faeta-eta tadi. Macin apa kenging itu, hari abdi terkenging jadi ribut. Bayana lah, semua yang namanya sifatnya dagang nggak boleh, ya. Jadi insyaallah di dieu lah. Lah insya Allah lah, kalau Allah mengkuasa kok, rezeki mah udah ada yang ngatur di atas. Kita ini manusia, memang wajah para pedagang orang kecil lah. Pasti dalam wajahnya kelihatan sekali kekecewaan ini. Nah, kami dari aparat pun bisa melihat secara psikologi, kasihan lah ya. Iya kan nanti kan penonton masuk mungkin beli ini. Nanti tolong disortir ya kalau ada yang beli. Itunya bawa plastiknya yang dagang di sini. Plastik masukin ya. Ya ini minuman ini. Ya ini kan sama ini bisa dibalai dogen ya. Kita sudah laksanakan rapat koordinasi supaya yang namanya pedagang ini tidak ada ya. Kita sortir. Siapnya? Yo, siap. Pas ada Kang kaset pilih iya lah tar plastik kan aman ya jidih dah duaan mana jidih duaan ya nuhun ya kaset ya bagus lah itu minuman dia beli kemudian diminum sedikit karena mungkin kecewa atau bagaimana atau saking banyaknya padatnya tidak itu ini yang meluapkan emosi itu si mineral itu dilemparkan dan itu kejadian ini bukan sekali dua kali saja. Bagus ya, mantap Persib. Jaga stabilitas, tolong ribut, hiburan namanya ya. Jaga keamanan, kita bantu aparat ya. Oke, nuhun. Ya, nuhun. Lawan apa nih? Apa? Lawan Surabaya. Mana yang menang nih, yang bagus? Persib 3-0. Saya titip dari kami dari petugas ya. Siapa? Jangan sampai artinya urakan ataupun mencari kerusuhan jangan. Oke, siapa? Ya, kita jaga keamanan ya. Kita siap. Kita sanggup, siap. Jangan mabok. Ini area timur ya, pas kita lagi ngecek kepada rekan-rekan yang tugas di sana. Nah, tiba-tiba saya melihat seorang ibu-ibu yang mungkin sudah renta juga gitu. Ibu Bumina di mana ibu? Ibu makan, gitu. Jadi kunaon tuh kayaknya icalan teh. Rumah enak, jajan. Ya kan, Pak. Seher rumah Sherman. Ah, mana tuh rumah hinang ya, ibu. Tapi calonnya? Calonnya tuh segala timur. Ya, main bola di dagang apa itu? Terus calonnya tau. Donat di dia. Karena TV. Dagang apa? Itu timur, segala ayam, donat. Tuh, donat. Donat. Cokain banget. Empati lah gitu, merasa kasihan terhadap seorang nenek yang memang berjuang untuk hidup. Dia jualan di stadion walaupun memang si nenek ini tidak bisa masuk. Ya, aduh, panggonan itu. Aduh, ibu di mana ibu? Ibu dari mana? Ibu icalan, pada lebat kan dia? Nanya wayah, nawe, ketiasanya. Hah? Tetiasa saya icalan naon di ieu kue. Oh donat. Kenging damelan ibu. Hah? Tos kenging sabaraha icalan teh artosna? Aduh awah atuh. Ieu asu kata bapak sama. Anu kenal.
Oh, keselnya kanggo lalajo. Ke seueur dap, ieu bobotoh nuju ka dieu ti Tasik aya 300na seueur ke antosan. Percanten, Bu. Ari rezeki mah tos aya anu ngatur. Leres teu? Mo insyaallah murah asal ikhtiar we. Allah mah kuasa lah. Nya. Ta amin. Kita harus melindungi, mengayomi masyarakat. Nenek-nenek ini ya kita kasih pandangan, alhamdulillah lah. Ya cerita. Yang lainnya pun demikian, semuanya kita berikan pengertian dan pandangan. Tak jejer lo jangan ada tak di dia. Back to ring 1 yang di dalam, ya di area apa namanya lapangan bola itu, kami dari aparat keamanan kita bahu-membahu untuk bagaimana menciptakan situasi di Kabupaten Ciamis ini untuk aman dan kondusif. Naik. Halo, asup deh. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan animo ataupun yang melaksanakan kegiatan sepak bola ya, khususnya supporter ataupun penonton, animonya memang bisa kita lihat bersama ya, begitu banyaknya. Ya, kita akan segera dimulai. Pada saat kita sama-sama lah ya, memantau ya, khususnya kami lah di lapangan, kita kontrol lah ya, baris timur, utara, selatan, sampai barat. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Siap. Iya, lagi pengecekan anggota biar siap-siaga di sini. Weh! Yuk bagi habis. Jangan kumpul bagi habis, sana-sana bagi habis, jangan kumpul-kumpul. Eh, kamu bagi habis sana, jangan kumpul-kumpul gini. Udah kamu di sini, kamu sana-sana satu orang. Terus. Oh. Bagus ya. Ya, ini sebentar lagi pertandingan dimulai. Kami arahkan kepada anggota semua untuk mulai berantisipasi dan waspada. Ya, barangkali nanti ada penonton yang berulah karena ini pertandingan Persib yang notabene fanatik buat penonton terutama khususnya dari Jawa Barat. Lihat para penonton memang begitu banyak ya, satu kesimpulan ya dari kami dengan tugas yang maksimal, dengan doa yang disampaikan oleh anggota kepolisian mengharap ridha Allah, alhamdulillah Allah mengabulkan kami dan bisa kita lihat bahwa pada saat pelaksanaan ini tidak ada terjadi sesuatu apapun, intinya ya kesimpulannya aman gitu ya, dia pulang dengan senang lah gitu, pulang ke masing-masing rumahnya dengan tidak ada apa kekurangan sesuatu apapun.